Yo, what's up guys? Kembali lagi channel Gargoyle Autocar. Oke, kali ini masih di konten seputar Genio. Sekarang ini ada keluhan di handrem yang nggak makan atau nggak pakem. Jadi pada saat kita handrem di medan yang agak miring, dia masih mundur. Setelah kita dongkrak dua-duanya di roda belakang, kan handremnya itu ada di roda belakang, itu ternyata roda bagian kiri itu tetap muter. Ini posisi handrem. Oh, ini posisi udah diturunkan, masih mau dibuka. Nanti biasanya kita cek untuk piston si kaliper itu udah kadang macet atau oler handremnya itu udah molor. Jadi habis ini kita bongkar, nanti selanjutnya kita cek lagi. Oke, ini sudah kita bongkar. Ternyata permasalahan itu di camnya ini. Jadi ini dia nggak bisa berputar ya. Seperti ini, nggak bisa berputar. Karena kan ini shaftnya ini macet. Jadi nanti kalau mau melepas kita perlu membakar dulu, memanasi. Berhubung nanti kalau kita panasi kan sealnya kan rusak. Ini udah kita belikan untuk seal baru. Jadi nanti langsung kita bakar, kita copot camnya, terus kita bersihkan, kita kasih pelumas, kita kembalikan lagi. Oke, langsung saja kita proses pembakaran. Oke, ini sudah kita pasang untuk kaliper setnya, tinggal kita pasang kembali di mobilnya. Oke, ini tadi sudah kita pasang semuanya, termasuk seling-seling handremnya. Sudah kita bleeding juga, itu minyaknya kotor. Terus kita tes loss handrem, loss rem, loss. Ini sudah bisa muter rem, loss. Sekarang handrem. Nah, itu kan sudah main. Okay. Untuk selang selingnya. Loss handrem. Handrem. Loss.
Handrem. Oke, jadi ini udah clear semuanya. Ternyata permasalahannya tadi di camp-nya handrem macet. Udah, thank you.